من شرور انفسنا <سؤال> ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله <سؤال> فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Al-ikhwan wal wa Alhamdulillah di malam hari ini tentunya kita kembali bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kita kembali melanjutkan kajian Kitabut Tauhid yang sudah rutin alhamdulillah kita lakukan di tempat ini di musola Hafayu. Kita di malam hari ini kita akan baca bab yang ke-16. Dari yang kita baca di kitab Tauhid ini karya Asyik Muhammad Ibn Abdul, Ibn Abdul Wahab rahmahullahu ta'ala. Di bab yang ke-16 ini, beliau tidak berikan judul, langsung menyebutkan firman Allah. Cuman yang ingin beliau sampaikan kepada kita di bab ini sebagai pendahuluan supaya kita paham pembahasan karena tidak ada judul babnya. Beliau langsung sebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini dibuat oleh penulis rahmat Allah ta'ala untuk membatalkan dan mengingatkan dari bahayanya kesyirikan bahkan terhadap malaikat malaikat Allah tidak boleh kita ambil sebagai pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mereka bergantung kepada masa malaikat. Bahkan ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat. Dari orang jahiliyah. Jadi ada dari orang jahiliyah dulu sampai menyembah malaikat. Karena menurut subhat mereka Menurut pemikiran mereka, malaikat ini kan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Kita perlu menjadikannya sebagai apa? Wasila, perantara antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala batalkan keyakinan itu. Allah Subhanahu wa taala batalkan keyakinan itu bahwa keyakinan tersebut Menganggap dan menjadikan malaikat sebagai sembahan selain Allah itu adalah keyakinan yang batil. Itu merupakan keyakinan kesyirikan. Itu merupakan keyakinan kesyirikan karena malaikat juga butuh rahmat Allah. Malaikat juga butuh pertolongan Allah karena Dia makhluk sama dengan kita. Dia adalah ciptaan Allah sama dengan kita sekaligus juga di sini nanti akan kita singgung dan akan kita sebutkan cara kerjanya tukang sihir dan paranormal serta yang semisal dengan mereka karena ada yang belum sebutkan walaupun sebelumnya sudah kita sebutkan ya bahwa meminta perlindungan kepada jin kepada setan dan meminta bantuan kepada mereka itu syirik. Sudah kita sebutkan di bab sebelumnya. Tapi di bab ini ada yang disebut oleh penulis rahmatullah hadith yang menjelaskan bagaimana cara kerjanya jin, kenapa eh, cara kerjanya tukang sihir, para peramal, kenapa dia tahu? Perkara-perkara yang ya, kita tidak tahu. Ini di sini dijelaskan bagaimana mereka mengetahui hal tersebut. Kata Allah Allah Ta'ala di bab ini, bab 16. Babu qawli Ta'ala. Bab Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Hatta idha fuzzi'a an kulubihim. Qalu mada qala rabbukum. Qalu al-haqqa. Wahuwa al aliyul kabir kata Allah hatta hingga idza di an ketika dihilangkan dari hati mereka itu rasa takut ketika dihilangkan dari hati mereka rasa takut kalau mereka akan bilang mada qala rabbukum apa yang disebutkan dan diucapkan oleh rob kalian apa yang diucapkan oleh rob kalian sebentar akan jelas kenapa ucapan ini muncul dari mereka ada kasusnya, ada kisahnya. Jadi ketika rasa takut hilang dari hati mereka, mereka bilang apa yang dikatakan oleh Rob kalian. Maka yang lain menjawab, Qolul haqqo. Yang Allah katakan adalah al-haq. Wahual aliyul kabir. Dia maha tinggi, lagi maha besar. Titik pendalian dari ayat ini, bahwa malaikat tidak tahu yang goib. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan wahyu kepada Jibril, itu hanya Jibril yang tahu, hanya Jibril yang dengar. Yang lainnya tidak tahu, tidak tahu perkara goib. Maka keharusannya tidak boleh kita ibadahi, tidak boleh kita meminta kepada malaikat, tidak boleh kita berdoa kepada malaikat, walaupun dia adalah yang dekat dari Allah. Walaupun dia tidak pernah melakukan dosa, tapi semua itu tidak mengharuskan kita boleh meminta kepadanya. Karena kenapa? Mereka tidak tahu juga perkara goib. Kapan mereka tahu? Ketika dikasih tahu. Jadi ketika diturunkan kepada Jibril Wahyu, itu semua malaikat pingsan. Akan ada hadisnya sebentar karena takutnya yang ada dalam hati mereka sampai ketika hilang rasa takut mereka sadar mereka akan bertanya apa yang diturunkan oleh rob kalian apa yang disebut dan dikatakan oleh rob kalian jadi Anda tahu apa-apa sampai dikatakan Allah ucapkan yang hak dia maha tinggi lagi maha besar kisahnya lengkapnya beliau datangkan hadis ini untuk menafsirkan ayat itu tadi Wafis sohi. Ya, kata beliau dalam sohi. Anabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi SAW makol. Dari Nabi SAW makol. Beliau bersabda. Ida qadallahu al-amra fis sama. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara di langit. Apabila Allah memutuskan dan menetapkan satu perkara di langit. Ya, di langit maksudnya di atas. Maka para malaikat merendahkan sayap-sayapnya Karena tunduk terhadap firman Allah Ini seluruh malaikat Mereka merendahkan sayapnya Karena tunduk terhadap apa? Firman Allah yang akan diturunkan sebentar Yang akan ditetapkan Sampai kata Nabi SAW seakan-akan rantai besi yang dipukulkan di atas batu keras. Itu tunduknya mereka. Yang fuduhum dalik. Hal itu membuat mereka pingsan. Membuat mereka apa? Pingsan. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dari ucapan tersebut. Hatta baru diturunkan. Hatta idafuz Sampai dihilangkan itu rasa takut dari hati mereka. Kolu baru mereka bilang. Mada kola robbukum. Apa yang dikatakan oleh Rob kalian? Qalul haqqa bahul alil kabir. Allah katakan yang benar. Dialah maha tinggi lagi maha besar. Ini yang ditetapkan. Ini menunjukkan sampai di sini ini. Menunjukkan malaikat. Pertama tidak tahu yang goib. Yang kedua malaikat juga tunduk terhadap. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketentuan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menentukan. Apalagi mau menyabulkan apa? Doa mau menyabulkan doa ini, malaikat makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi man manusia yang kadang manusia yang orang sembah selain Allah? Kadang itu bukan orang soleh, kadang bukan orang soleh, kadang yang orang besarkan adalah penyembah kubur juga yang sudah keluar dari Islam. Ini malaikat tidak pernah berdosa. Tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka dekat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan itu mereka tunduk terhadap ketentuan Allah. Mereka tunduk terhadap ketentuan Allah. Ini sampai di sini. Iya. Kemudian beliau ceritakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustarikus sama." Kan tadi, ketika Allah turunkan wahyu, ketika Allah menetapkan satu perkara, Dikasih tahu Allah subhanahu wa taala beritakan kepada malaikat, malaikat yang mendengarnya itu Jibril nanti yang disebutkan, memberitakan kepada malaikat yang lain, itu ketentuan di atas langit, yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala, payasma <tentu> maka dia didengar, ketentuan itu didengar oleh pencuri pendengaran, ini yani jin, wa mustarikusam badu <tentu> pencuri pendengaran itu seperti ini sebagiannya di atas sebagian lain wasafah sopian bikafi Sufyan mencontohkan dengan jari-jarinya maksudnya pencuri pendengaran itu sampai ke atas langit seperti ini bersusun setan untuk mencuri apa pendengaran supaya dia mau dia mau tahu perkara gaib apa yang ditetapkan oleh Allah di langit sehingga dilihat duluan nanti dia sampaikan kepada tukang sihir peramal ya Disebutkan oleh Sufyan seperti itu. Faharop, Fahawabat, dadabainah asobi. Jadi dia silangkan dan dia rapatkan antara jari jemarinya. Maksudnya seperti ini, bersusun ke atas. Jadi malaikat pencuri pendengar, eh, setan pencuri pendengaran susun dari bumi ini karena setan di bumi, kan diturunkan di bumi. Seperti A, Adam. Untuk mencuri pendengaran di langit mereka bersusun ke atas. Iya. Seperti itu dicontohkan oleh Sopwan, Sopian. Fayas ma'ul kalimah. Dengan itu tadi, dia mendengar kalimat yang telah ditetapkan di langit. Fayul ila Dia langsung, ketika dia dengar, langsung dia kasih tahu yang dibawanya tadi. Pas, yang dibawanya. Iya. Tumayul akor ila Kemudian yang lainnya lagi memberikan yang kepada yang dibawanya hatta yulkiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai nanti sampai kepada apa? Si tukang sihir atau si peramal. Itu ujungnya. Inilah nanti yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa tukang sihir dan peramal kafir? Karena dia pakai jin. Tukang sihir atau peramal itu kalau dia mau tahu ramalannya apa. Tukang sihir kalau dia mau menjalankan sihirnya maka dia pakai jin. Nah ini yang seperti ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Iya, dan itu disepakati. Jadi seperti itu model bentuknya, farubbama adraka husyab ayul Kadang dia dijumpai oleh syihab panah dari bintang yang panas. Ya, itu dibilang bintang jatuh. Itu seton dirajam. Ia ya, mencuri pendengaran. Ada orang bintang jatuh, jat, dia berdoa. Iya, padahal itu lagi murka. Iya, lagi dilempar apa? Seton. Jadi kadang didapati oleh sihab. ya dilempar dengan bintang. Kobla ayul sebelum dia berikan ke bawahnya. Tapi ingat, ini sebelum diutus Nabi kita. Adapun setelah diutus Nabi kita, tidak ada lagi yang bisa mencuri berita ke langit. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh jin, oleh syaiton. Dia bilang dalam surah al-jin, Dulu kami di masa jahiliyah sebelum diutus Nabi, kami ada tempat duduk di langit. Artinya mereka bersusun ke atas sampai ke atas. Dulu untuk mencuri apa? Berita. Untuk mencuri berita. Adapun setelah itu, Siapa yang mendengarkannya sekarang? Itu setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ia jadilahu syihaban rosoda. Dia akan mendapatkan ya, lemparan yang akan membakarnya. Jadi itu terjadi sebelum Nabi kita diutus. Adapun setelah Nabi kita diutus, tidak ada lagi Syaiton yang mendengar di mana di langit. Adapun kalau masih ada yang benar barang orang hilang kemudian dia datang ke dukun, oh di sana yang ambil laki-laki yang berbaju ini, ini fotonya itu kerjasama antar jin yang ada di dunia ini. Artinya jadi jin sini jinnya tukang sihir atau peramal ini makanya dia tanya dulu di mana hilang, di mana terakhir. Jadi jinnya dia menghubungi jin yang ada di lokasi sana. Iya, itu cara kerjanya pakai jin. Ya, di mana itu barang yang hilang di situ kemarin? Oh iya, diambil sama baju ini, laki-laki dewasa itu jin sana yang kasih tahu sini, jin yang sini kasih tahu ini yang ambil. Kan dia tanya dulu ciri-cirinya, di mana hilang, kapan, hari apa, supaya memudahkan kerja jinnya. Kerja jinnya, demikian pula kalau dia tahu duluan, oh kita namanya ini ya, kita tadi naik mobil, iya itu jinnya, setonnya yang bicara. Jadi sebelum orang itu sampai ke sini, jinnya sudah kabarkan akan datang orang begini, ciri-cirinya. Jadi orang makin kagum. Ih, kenapa ditahu ini? Oh, jago ini. Iya, bukan jago, itu kafir itu. Kan dia pakai jin, pakai apa? Jin. Itu cara kerjanya kenapa dia kafir? Cara kerjanya kenapa dia kafir? Jadi setelah di, itu tadi ini, mereka mencuri berita di langit sebelum diutus nabi. Adapun setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka tidak ada lagi yang bisa mencuri berita di langit. Tidak ada lagi yang bisa mencuri berita di langit. Jadi ini tadi mereka susun. Terus warubba ma'al ayu Qabla Kadang dia berhasil lemparkan ke bawah sebelum didapati oleh bintang yang membakarnya. Tapi bumi ahami atau kidbah. Mi'at kadbah dia campurkan bersama satu kebenaran ini seratus kedustaan. Jadi kadang sekali benar seratus yang dustanya. Tapi orang percaya karena sudah pernah benar. Orang percaya karena sudah pernah benar. Fayu maka dikatakan alana kada, kada Bukankah dulu dia pernah bilang begini dan benar? Kada, kada demikian dan demikian. Fayu kal sumiat minas sama. Maka dia di paling kalimat yang dia dengar Di langit itu Jadi yang benarnya itu Yang dia berhasil curi dari langit Yang dia berhasil curi dari langit Kemudian dicampurlah dengan seratus apa? Kedustaan Tapi orang percaya kenapa? Karena pernah benar Karena pernah apa? Benar Ini hadith menafsirkan ayat tadi Kisahnya Kenapa malaikat pingsan Kenapa malaikat setelah itu baru bangun. Apa yang terjadi? Ini hadit menafsirkannya. Di sini kita dapat faedah bahwa Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadit. Al-Quran itu supaya kita bisa bisa memahaminya maka kita memerlukan hadit. Karena dalam menafsirkan Al-Quran disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa Al-Quran itu bisa ditafsir dengan Al-Quran. Ya, kalau ada ayat yang belum terlalu nampak maknanya Belum terlalu jelas Kadang sudah ada ayat yang lain Yang menjelaskan maknanya Kalau tidak ada Maka kita tafsirkan Al-Quran dengan sunnah Misalnya Nabi katakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Akimus sholat Dirikan sholat Bagaimana mendirikan sholat? Kita tidak tahu tidak dijelaskan dalam Al-Quran Bagaimana cara mendirikan sholat Maka ditafsirkan oleh apa? hadit Nabi. Solatlah seperti ini. Angkat tangan, bangun, bacaannya ini. Semua dijelaskan. Ini namanya Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Sunnah. Kalau tidak ada Al-Quran juga. Ia menafsirkan dan tidak ada juga sunnah. Maka bisa diambil tafsirnya sahabat. Tafsirnya para sahabat. Sahabat itu orang yang beriman kepada Nabi dan hidup bersamanya. Melihat Nabi maka ditafsirkan dengan tafsir sahabat karena mereka murid Nabi SAW. Karena mereka murid Nabi SAW. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bisa kalau tidak ada yang kita tahu dari Al-Quran, tidak pula ada sunnah, tidak juga ada tafsir sahabat, maka tafsir sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Tafsir dengan sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Ini empat metode yang bisa ditempuh dalam menafsirkan apa? Al-Quran. Pertama ditafsirkan dari Al-Quran. Kan ada ayat namanya mutasyabih, samar maknanya. Dikembalikan kepada ayat-ayat apa? Muhkam yang jelas maknanya. Kalau tidak ada Al-Quran yang bisa menafsirkan maknanya, maka kita cari apa? Hadis. Ini cara kedua. Kita cari hadis. Apa penjelasan Nabi terhadap ayat ini? apa penjelasan Nabi terhadap apa? Ayat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis maka cari apa perkataan sahabat terhadap ayat ini. Karena sahabat telah menafsirkan Al-Quran ayat per ayat. Seperti Ibn Abbas, Mujahid, ya, Rahmahullah Ta'ala, telah menanyakan ayat per ayat kepada Ibn Abbas. Apa tafsirnya? Apa? Tafsirnya. Demikian pula dari murid-muridnya Ibn Mas'ud. Ya, mereka dari murid-muridnya siapa? Ibn Mas'ud. Mereka juga menanyakan tafsir Al-Quran kepada siapa? Ibn Mas'ud. Jadi sudah ada tafsir sahabat. Itu kita bisa memahami Al-Quran dengan itu. Itu tahap kedua, ketiga. Tahap keempat, terakhir, terakhir adalah sesuai dengan kandungan bahasa. Kalau kita tidak tahu Al-Quran yang menafsirkannya atau tidak ada hadith, tidak ada juga ucapan sahabat yang bisa kita dapat, maka tafsirkan sesuai dengan apa? Keharusan dari bahasa Arab. Ini empat. Tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan keinginan sendiri. Hanya empat inilah cara menafsirkan Al-Quran. Ya, sesuai dengan ya yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Adapun menafsirkan Al-Quran selain dengan empat ini maka itu batil. Kata Sheikh Soleh Al Fauzan, wa amma an yus, yufasir bi pahada batil. Adapun menafsirkan Al-Quran selain empat cara tadi itu, maka itu pasti batil. Dan pasti aneh. Misalnya orang tafsirkan Al-Quran, sesuai dengan cocok logi. Itu pasti aneh. Kenapa? Karena menafsirkan Al-Quran tidak sembarang. Harus dengan empat ini. Salah satunya. Quran dengan Quran. Quran dengan hadith. Quran dengan ucapan sahabat. Tafsir sahabat. Quran sesuai dengan lugo. Sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Dan itu tingkatannya. Quran dengan Quran dulu. Kalau tidak dapat, baru Quran dengan hadith. Kalau tidak dapat, baru Quran dengan tafsir sahabat sahabat kalau tidak dapat maka sesuai dengan bahasa Arab maka ketika kita melihat maka dia harus pintar bahasa Arab kalau ada orang menafsirkan sembarang tidak tahu bahasa Arab maka tentunya tidak diterima itu yang dikatakan oleh Syekh tadi amma an yufassir al Quran bigoi rihadi turuk fahada batil Imma bil Qur'ani wa, wa imma bi sunnah wa imma bi sahabi wa imma bi lugatil Nazala biha Qur'an kata beliau. kata beliau menafsirkan Al-Qur'an adapun menafsirkan Al-Qur'an selain ini cara ini maka batil. Apakah dengan Quran atau dengan sunnah atau dengan ucapan sahabat atau dengan bahasa Arab yang dengannya turun Al-Quran. Tidak ditafsirkan Al-Quran dengan selain sisi ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan beliau tegaskan lagi. Amma tafsirul Qur'an bi ghairi hadhil wujuh fala yajuz li annahu qaulun Allah bila ilm. Masyaallah. Adapun menafsirkan Al-Qur'an selain tadi sisi itu, selain empat tadi fala yajuz maka tidak boleh. Ini kata Syekh al Fauzan. Adapun menafsirkan Al-Qur'an selain dengan empat tadi apa tadi empat? Al-Quran dengan Quran. Dua. Al-Quran dengan hadith. Tiga. Quran dengan ucapan sahabat. Karena mereka yang menyaksikan Al-Quran itu turun. Nabi ajarkan kepada mereka. Kemudian keempat. Al-Quran dengan bahasa Arab. Sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Kata beliau. Adapun tafsir Al-Quran selain empat ini. Maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li'annahu ala bila ilmi. Karena itu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. itu bahaya itu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Anda paham ini? Kalau anda melihat orang tafsir Al-Quran selain itu, maka dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Belum contohkan. Belum bilang. Falladzina yufassiruna Al-Quran bin Ya, au ma bil quran ilmil hadid, fahada Adapun menafsirkan Alquran dengan teori-teori baru, teori-teori baru, ya, atau yang disebutkan oleh mereka dengan ilmu al hadid, ilmu baru, yang mereka bilang ilmu, ya, teori. Iya, nadoriyah berdasarkan penelitian pahada koto maka ini salah jadi menghubungkan Al-Quran dengan kejadian-kejadian alam itu jelas salah jelas salah iya wahada qawlun ala bila ilm ini adalah ucap berucap atas nama Allah tanpa ilmu fan hadihi amalu waktu wa minha Adapun ilmu nadhariyat, ilmu teori berdasarkan penelitian ini kan amalan orang. Iya kan? Amalan orang. Bisa dibenarkan, bisa didustakan dan kebanyakannya dusta kebanyakannya apa? Dusta. Bahkan dikatakan oleh beliau, ya nadoria ukro, tubuh hadi nadoriat Bahkan datang nanti orang lebih menganggap dirinya lebih pintar lagi, penelitiannya lebih lagi, itu akan membatalkan penelitian yang sebelumnya. Paham kan? Ada orang buat teori turun hujan. Apa teori turun hujan dia bilang? Terjadi penguapan air laut. Terus, ya membentuk awan. Terus terjadilah hujan. Ini teori apa ini? Nadoriat Iya. Berarti kalau begitu laut kan ada terus. Kenapa hujan tidak terus? Karena setiap saat laut akan apa? Menguap dan membentuk awan. Gimana itu? Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bilang apa? Allah eh, Al-Quran bilang. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Tidak ada dibilang dibentuk dari air laut. Itu? Iya. Tidak ada. Dalam Al-Quran. Tapi dia teliti. Teori turun hujan itu teori kekafiran. Karena mengingkari rububiah. Orang musyrikin saja percaya rububiah. Mereka percaya itu Allah yang menurunkan hujan. Orang musyrikin. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu orang musyrikin zaman dulu. Datang teori ini. Mengingkari rububiah ini kekafirannya lebih parah daripada orang musyrikin. Lebih parah daripada apa? Orang musyrikin, karena orang musyrikin yakin kalau ditanya, "Siapa yang menurunkan hujan?" Dia akan bilang, "Allah, mereka bilang tidak." Terjadi penguapan air laut sehingga membentuk awan. Awan turunkan hujan, bukan Allah. Awan dari pembentukan air laut. Iya, ini teori kekafiran. Ini baru satu, banyak lagi teori yang mereka keluarkan yang mereka kadang sebagian orang hubungkan dengan Al-Quran, hubungkan dengan hadith, ya berdasarkan cocok yang dia amalkan. Ini adalah tafsir ayat atau hadith yang salah. Jadi ingat baik-baik, yang kita terima dalam menafsirkan Al-Quran, empat. Kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran, selain empat ini, batil, salah, tidak diterima. Al-Quran hanya boleh ditafsirkan, dijelaskan dengan Al-Quran. Atau dijelaskan dengan hadith. Atau dijelaskan oleh ucapan sahabat. Atau sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Ini paling terakhir. Selain ini, batil. Selain ini, batil. Dan ini yang dicontohkan oleh penulis di hadapan kita. Jadi ada ayat Al-Quran. Hatta idha fuzzi'an lubihim. Qalu mada qala rabbukum. Qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Beliau tafsirkan dengan hadis. Beliau tafsirkan dengan apa? Hadis Nabi SAW. Ini Masya Allah sangat indah apa yang beliau contohkan kepada kita. Kemudian beliau bilang, Wa anin nawas ibn sam'an. radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah SAW. Ida aradallahu ta'ala ayuhiyah bil amr. Mirip dengan tadi supaya lebih jelas lagi dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mewahyukan suatu perkara takallama bil wahyu maka Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan wahyu ini sampai di sini menetapkan sifat berbicara untuk Allah Allah berbicara ada suara ada huruf tentunya tidak sama dengan bicaranya makhluk. Hadis ini membantah keyakinan orang-orang filsafat dari kalangan Mu'tazilah. Demikian pula yang semisal dengan mereka yang mengatakan Allah tidak berbicara. Demikian pula sekaligus membantah orang-orang Asyairah yang punya keyakinan bahwa Allah berbicara tapi tidak ada hurufnya. Tidak ada suaranya. Di sini hadith bilang, takallama bil -wahyi. Allah berbicara dengan wahyu. Namanya bicara itu ada huruf, ada suara. Makanya keyakinan yang benar Al-Qur'an itu kalamullah. Paham? Ya? Huruf yang tertulis itu kalamullah. Tintanya makhluk. Buatan manusia. Paham kan? Tapi yang ditulis itu kalamullah. Baca suaranya pembaca Al-Qur'an itu apa? suaranya pembaca Al-Quran yang dia suarakan, yang dia lafatkan adalah apa? Kalamullah. Paham ini? Kalamullah. Karena keyakinan Ahlu Sunnah bahwa Allah berbicara. Ada suaranya, ada hurufnya. Ada suaranya, ada hurufnya. Itu berdasarkan dari Al-Quran, hadith, dan sepakat kaum muslimin akan hal tersebut. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang mutazilah dan yang semisal dengan mereka. Jadi ini hadis sangat jelas. Hadis ini sangat jelas untuk membantah keyakinan itu. Lihat, takallama bil wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu. Ketika Allah berbicara, apa yang terjadi terhadap langit? Aku datis samawatu minhu rojfah. Aku syadidah azza maka langit langsung rojafah gemetar dengan gemetar yang sangat kenapa karena takut dari Allah Subhanahu wa taala ini langit yang besar itu yang kita lihat tanpa tiang di atas tanpa tiang di atas itu kalau Allah berbicara gemetar dengan getaran yang sangat kuat karena takut kepada Allah karena takut kepada Allah. Idas faida samawat apabila ini tadi keadaan malaikat di sini. sampai kalau didengar oleh penduduk langit siapa penduduk langit malaikat soiku mereka mereka langsung pingsan jatuh sajida mereka langsung tunduk untuk Allah subhanahu wa taala sujud jadi mereka semuanya pingsan. Tidak ada yang mendengarnya. kunu awal man yarfa'u roksahu Jibril. Ini hadis lebih jelas lagi. Yang pertama sekali angkat kepala Jibril. Malaikat yang diwakilkan untuk membawa apa? Wahyu. Jadi yang pertama sekali mengangkat kepalanya Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyi Maka Allah berbicara kepada Jibril berupa wahyu darinya dengan apa yang diinginkan. Jadi, Allah berbicara kepada Jibril, membantah keyakinan orang-orang Asyairah. Katanya, Allah tidak berbicara, tapi Allah lemparkan, berikan, ilhamkan di hati Jibril, kemudian Jibril ilhamkan kepada Nabi Muhammad. Jadi, tidak ada pembicaraan sama sekali. Ini hadis sangat jelas membantahnya, tapi mereka katakan itu hadis Ahad. Doi tidak bisa diterima dalam bab keyakinan tidak bisa diterima dalam bab keyakinan. Tentunya itu pemahaman yang keliru. Karena hadith selama sohi wajib kita amalkan. Selama sohi wajib kita teri terima. Iya. Jadi yang pertama sekali mengangkat kepala adalah Jibril. Maka Allah berbicara kepadanya dengan wahyunya. Tumma Jibril alal malaikah. Kemudian Jibril kan turun membawa wahyu. Dan ini juga dengan hadis juga sebelumnya. Menunjukkan bahwa Allah itu di atas membantah keyakinan orang-orang hululiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Maksudnya di mana-mana. Ini hadis membantahnya. Allah berbicara kepada Jibril. Kemudian Jibril turun. Berarti Allah di mana? Hah? Di atas. Di atas. Penetapan bahwa Allah di atas itu. Al-Quran. Hadith. Sepakat para ulama salaf yang mengingkarinya hanya orang-orang hululia. Orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana? Di mana-mana? Atau Allah itu menyatu di badannya? Naudzubillah. Ya, yang seperti itu kafir. Keluar dari Islam. Seperti Ibnu Arabi dan yang semisalnya. Yang mengatakan Allah di mana-mana. Kalau dia yakini ini, maka dia kafir karena mengingkari Al-Qur'an, mengingkari hadis, mengingkari kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat bahkan bertentangan dengan akal sehat dan fitrah yang selamat. Karena akal sehat itu selalu mengatakan dan menunjuk Allah di atas. Demikian pula fitrah yang selamat. Kalau anak kecil ditanya di mana Allah? Itu fitrah yang selamat maksudnya belum dimasuki oleh pemikiran sesat. Anak kecil ditanya di mana Allah pasti dia bilang di atas. Kalau fitrahnya masih selamat. Jadi itu mengingkari itu. Iya. Maka di sini dibilang ya murru Jibril alal malaikat. Jibril melewati para malaikat. Kullama marra sa'alahu sa Setiap dia lewat di satu langit, maka malaikat di langit itu akan bertanya kepadanya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa malaikat tidak tahu perkara gaib. Sekali lagi kita tegaskan malaikat tidak tahu perkara gaib. Tidak boleh kita minta kepadanya, tidak boleh kita beribadah pada malaikat. Karena tidak tahu perkara gaib. Ini Jibril hanya yang tahu. Mereka akan tahu kalau apa? Jibril kasih tahu bahwa Allah telah berkata demikian. Jadi mereka bertanya, mata kola Robbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan oleh Rob kami wahai Jibril? Fayakul maka Jibril bilang, kola al Allah ke ka kita katakan al-haq. Karena layatihil batil. Tidak pernah datang dari sisi Allah itu kebati kebatilan. Semua yang datang dari Allah pasti benar. Tidak ada kebatilan kabir dan dia maha tinggi lagi maha besar. jibril maka seluruh mereka ucapkan seperti ucapan jibril. Jadi jibril kan tadi bilang kepada mereka apa? Kolal hakko maka mereka juga bilang kolal hakko. Mereka juga bilang apa? Kolal hakko ini, masya Allah, ya bagaimana malaikat tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Ini eh, dua hadis dan satu ayat yang belum bawakan, ya, dan kita sudah sebutkan tadi. Yang belum inginkan di sini adalah menyampaikan kepada kita bahwa malaikat itu sama dengan kita makhluk juga. Tidak mengetahui perkara goib tentunya tidak punya hak sedikit pun untuk diibadahi, diserahkan doa kepadanya atau bertawakal kepadanya. Tidak ada haknya sama sekali. Tidak ada haknya sama sekali. Siapa yang menyerahkan hak peribadatan, apakah doa, meminta ya pertolongan, meminta perlindungan, maka dia telah melakukan kesyirikan. Telah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan hukum orang yang melakukan tersebut tentunya keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita tegaskan juga masalah lain. Malaikat saja yang dekat kepada Allah tidak boleh kita berdoa kepadanya. Maka selain malaikat lebih-lebih tidak boleh. Apakah dia orang soleh ataupun bukan orang soleh? Apakah dia manusia ataupun benda mati? Ya, berupa pepohonan, sungai, laut, semuanya tidak ada sama sekali yang mampu memberikan manfaat atau memberikan apa? Bahaya mudarat. Tidak ada. Yang bisa memberikan manfaat ataupun bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Robbul alamin, mereka tidak ada hak sama sekali dalam hal tersebut. Ini, masya Allah, yang beliau ingin tegaskan kepada kita. Kemudian, setelah itu, beliau akan sampaikan kepada kita tentang syafaat, karena banyaknya orang meminta syafaat di kuburan atau di malaikat. Maka, beliau sampaikan kepada kita nanti: hukum seputar syafaat, hukum seputar syafaat. Insya Allah, ini kita ambil tentunya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang membela Al-Quran dengan cara aksi unjuk rasa. Apakah ini sudah benar? Iya. Perlu kita ketahui bahwa membela Al-Quran, membela para nabi dan para rasul, ia membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah, kita harus lakukan sesuai dengan apa yang Allah tentukan dan apa yang Nabi gariskan untuk kita. Semua dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis, syariat kita sudah sempurna. Semuanya, tidak ada yang tidak ada, tidak ada yang tidak ada, dan tidak ada satupun anjuran di dalam Al-Quran Demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Serta tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Bahwa mereka membela Al-Quran dengan cara apa? Berdemo. Kumpul-kumpul di jalan. Iya? Atau di lapangan. Untuk meniriakan hal tersebut. Untuk meniriakan hal tersebut. Itu tidak ada tuntunannya. Dan apa yang mereka lakukan? Tentunya kerusakannya pasti lebih besar. Daripada kebaikannya. Ketika kerusakannya lebih besar daripada kebaikan, demo macet jalan, banyak orang mau keperluan yang tidak jadi gara-gara mereka. Nah, ketika ada mudorotnya maka ada mador, mukodam ala jalbi manfaat. Ini kalau seandainya boleh ini. Kalau nyata saja boleh, maka kalau ada dorornya lebih besar, maka koedah dalam syariat kita mengangkat doror, mengangkat bahaya, Meniadakannya dan menghilangkannya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Anggaplah ini ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Ada bahayanya lebih besar, maka tidak boleh kita tempuh ini manfaat untuk mendatangkan apa. Bahaya lebih besar, tidak boleh. Kalau seandainya benar, kalau seandainya itu dianjurkan, apalagi yang tidak dianjurkan, tentunya ya, karena agama Allah. Tidak boleh dibela dengan hal yang tidak dituntunkan. Agama Allah tidak boleh dibela dengan apa hal yang tidak dituntunkan. Tidak boleh sama sekali, dan itu haram hukumnya. Dan boleh nggak kita mengambil ilmu kepada organisasi yang suka demo? Tidak boleh, tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jangan condong kepada orang-orang zalim. -orang sehingga kalian akan disentuh oleh api, neraka, orang yang demo jelas dolim. Dia dolimi dirinya sendiri dan dia dolimi orang lain. Jangan condong kepadanya, kamu akan disentuh oleh api, neraka. Kamu akan disentuh oleh api, neraka. Tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Jangan mengambil ilmu darinya. Karena kalau mengambil ilmu darinya, kita akan condong kepadanya. Dan kalau kita akan condong, maka kita akan sesat. Karena ketika condong kepada orang sesat, Allah akan menyesatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam mazagu azdagallahu kulluhum." Tatkala mereka berpaling, Allah akan memalingkan hati mereka. Allah akan memalingkan hati mereka. Dan juga Allah ingatkan, dari ladina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Hendalah hati-hati orang yang menyelisih jalan Rasul. Berdemo menyelisih jalan Rasul. Kata Allah, hendalah hati-hati orang yang keluar dari perkara Rasul, perintah Nabi SAW, anjuran dan tuntunan Nabi SAW. Kenapa harus hati-hati? Allah sebutkan hikmahnya. Antusi fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah. Tahu fitnah? Bukan fitnah bahasa Indo. Yang fitnah maksudnya dia bicarakan sini ke sini memfitnah. Bukan fitnah di sini azzaik. Mereka akan ditimpa oleh kesesatan. Siapa yang keluar dari jalur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka pasti sesat. Karena sudah itu ancaman, antusi bahum fitnah. Mereka akan ditimpa oleh fitnah azzai kesesatan. Karena siapa yang menyelisih Rasul sesat, sesat. Ini di dunia, di akhirat disebutkan mereka akan ditimpa oleh ada bun alim siksaan yang menyakitkan mereka, yang sangat menyakitkan mereka. Maka tidak boleh kita condong pada mereka karena nanti akan menyebabkan kita ikut kepadanya. Kita ikut kepadanya. Apa, Ustaz? Pertanyaan anak di luar tema Alhamdulillah setelah, menj setelah menjelaskan ke ayah anak Hukum memelihara anjing Ayah anak akhirnya ingin melepaskan anjing itu Iya Yang mau kami pertanyakan Apakah boleh anjing tersebut Diberikan kepada orang kafir Non-islam Sebagai hadiah Iya Pertama, kalau dia lepaskan saja untuk makan di permukaan bumi, ya itu lebih aman. Tentunya. Lebih aman. Ya kan? Dilepaskan saja. Siapa pun mengambilnya itu urusannya nanti. Dilepaskan saja untuk makan sendiri, ya itu lebih aman. Tapi kalau dia kasih kepada orang kafir, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Untuk terlepas, bukan untuk hadiah, ya, tapi untuk terlepas dari yang ndak boleh dalam syariat boleh saja. Seperti Nabi SAW pernah hadiahkan kepada Umar pakaian apa? Sutra. Kemudian dia kata, ini kan haram. Pakaian sutra haram bagi laki-laki dari umat Islam. Maka Umar memberikan kepada saudaranya yang masih kafir. Saudaranya yang masih kafir. Mungkin bisa kita pahami itu. Itu yang dilakukan. Iya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. الله الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ini ada pertanyaan lagi Bismillah Terkait dengan video Yang kebanyakan orang Ketika men-share video Yang menampakkan Wajah para ahli ilm Itu mereka menutupnya Itu mereka Menutupnya dan ada yang bilang Jika menutup wajah Termasuk bentuk tidak adab Terhadap Ahli ilm karena di video tersebut mereka telah ridho, mereka telah ridho di video. Bagaimana tanggapannya tentang hal tersebut? Iya, masya Allah, perlu kita ketahui bahwa teman-teman yang menutup muka dari para ahlul ilm ketika mereka men-share video, iya, itu mereka tutup karena bukan karena menghinakannya atau merendahkannya, tapi karena untuk hati-hati. Untuk hati-hati supaya kalau di share ke akhwat, dia lebih bisa menundukkan pandangannya, jangan sampai dia terfitnah. Yang dia dengar bukan ceramahnya, tapi gagahnya ini syekhnya di. Iya kan? Ini kalau yang gagah. Iya kan? Jadi dia akan terpindah kepada apa? Wajahnya wajahnya. Ya bukan kepada ilmunya. Nah, ini sebenarnya perlu kita ketahui. Itu niatnya. Bukan untuk merendahkan. Nah, ketika niatnya seperti itu. Alhamdulillah itu bagus. Itu hal yang baik. Untuk menutup pintu apa? Pintu fitnah. Bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang. Jadi itu tidak dianggap tidak beradab. Karena kembali kepada apanya? Kembali kepada niatnya, kembali kepada niatnya itu sebenarnya karena juga alhamdulillah yang menutup ini sebenarnya bukan juga dari kalangan ikhwan juga, kadang juga untuk apa akhwat kalau dia share ke situ. Iya, itu yang mereka inginkan, itu yang mereka maksudkan, bukan untuk menghinakan atau apa merendahkan. Kalau niatnya seperti itu. Alhamdulillah itu tidak ada masalah. Itu namanya babnya hati-hati. Babnya apa? Hati-hati supaya tidak jatuh dalam kesalahan. Tidak jatuh dalam hal yang lain. Hal yang lain. Karena memang kita tidak bisa pungkiri ada sebagian orang. Kalau dia lihat dia bilang, eh, masya Allah gaganya ustadznya itu di syekhnya. Iya bahkan ada pernah bilang sama saya saya cerita ada syek saya begini gimana itu syeknya gagal nggak ih maksudnya kamu laki-laki kenapa tanya syek gagah? iya maksudnya begitu iya <gimana> yang saya saya perkiraan saya tanya saya kira akan ditanya ilmunya gimana itu masya allah dia tanya gagal nggak ih gimana eh begitu <laughs> iya ini laki-laki pak jangan kita apa bagaimana lain kalau perempuan Ya begitu. Yang jelas perempuan itu kurang akal, kurang agama. Kadang perasaan yang dia dahulukan. Ya, kadang dia perasaan yang dia dahulukan. Jadi kalau maksudnya seperti ini, tidak ada masalah walaupun sayangnya itu apa? Sudah ridho. Dia bukan ridho untuk digambar, tapi dia ridho menyampaikan ilmu lewat media itu. Lewat media itu. Daripada hanya orang yang lain, yang salah menyampaikan lewat media itu, dia juga bisa masuk. Kan ini media bisa dimanfaatkan kepada yang salah, bisa juga ke yang benar, wasilah. Hanya sekedar apa? Wasilah. Jika dia tutup karena niat itu, maka tentunya tidak dikatakan tidak beradab. Tidak dikatakan tidak beradab. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, Bismillah, start. Bagaimana hukumnya jika teman pinjam motor anak, lalu pas dikasih kembali biasa full bensinnya alhamdulillah bersyukur Ki ya yeah? Yeah. lalu jadi lalu biasa juga diberikan mohon eh diberikan mohon padahal kita mohon apa ini mohon mohon padahal kita tidak memintanya apakah ini termasuk riba tidak apakah tidak ter, apakah itu termasuk riba tidak Kan ini masuknya bukan dalam bab apa? Bukan dalam bab pinjam meminjam dalam keadaan apa? Seperti gadean. Pinjam uang, ini jaminannya. Ya, ini ini masuk dalam bab apa? Apa masuk dalam bab apa ini? Ya, bukan masalah kor, tapi masuk dalam bab area. Pinjam yang bukan riba. Pinjam yang tidak masuk dalam bab apa? Riba. Akadnya bukan akad. Akadnya bukan akad muawadot bukan akad transaksi jual beli pinjam meminjam tapi akadnya tabarruat berbuat baik nah dia sudah berbuat baik kepada kita kalau bisa kita balas dengan lebih masya Allah hal yang bagus hal yang baik kan ini masalah apa ini babnya apa ini tabarruat kita bukan jual manfaat motornya tapi kita apa berikan motornya cuma-cuma membantunya kemudian dia kembalikan lebih dia balas dengan hal yang lebih Alhamdulillah Itu bab baruat Tidak masuk dalam riba Tidak masuk dalam riba Yang riba itu Kalau kita gadekan motornya Gadekan Kita pinjam uang Pinjam uang kepada dia Kemudian dia jaminkan motornya Dia jaminkan apa? Motornya Nah motornya ini Kita pakai Kita apa? pakai. Maka manfaat yang di belakang pinjaman ini, itulah riba. Itulah apa? Riba. Atau kita tidak pakai. Tapi saat kembali, kembali uang tak. Kita kasih pinjam. Tadi kita dikasih kasih pinjam uang 100 ribu kepada dia. Dia pinjamkan. Ini pegang motorku. Sampai saya kembalikan uang. 100 ribu itu. Ah, datang dia kembalikan uang 100 ribu. Kita kembalikan motornya dalam keadaan apa? penuh bensinnya. Padahal tadi tidak. Itu riba namanya. Karena akadnya, akadnya mu'awadot. Akad transaksi pinjam-meminjam. Pinjam? Meminjam. Itu baru riba. Kalau akadnya tabaruat, hanya sekedar berbuat baik, maka tidak masuk dalam riba. Tidak masuk dalam riba. Apakah memindahkan kuburan orang tua dari pemakaman COVID ke pemakaman keluarga termasuk melawan pemerintah kalau kita izin pada pemerintah yang menjalankan hal tersebut kemudian dia izinkan untuk dipindahkan tentunya tidak melawan ya tidak melawan tentunya ya dan pada dasarnya tidak boleh kita memindahkan kuburan kalau tidak ada masalahnya itu pada dasarnya kita tidak boleh memindahkannya kecuali kalau ada apa maslahatnya yang lebih kuat ya maslahatnya yang lebih kuat iya sudah ada yang bertanya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ada dua pertanyaan, Ustaz. Silakan, Peru. Terkait dengan Keyakinan dengan kitab Laga Ligo, Ustaz. Kitab? Di Laga Ligo. Di Bugis itu terkenal sekali kitab. Dan diyakini bahwa beberapa tulisan di dalam kitab itu benar. Contoh kemarin banyak katanya merpati-merpati, burung-burung jatuh. Ditafsirkan orang-orang Bugis itu pesawat-pesawat jatuh. Akhirnya mereka yakin dengan kitab tersebut. Bagaimana hukum meyakini kitab tersebut dan membenarkan isi-isinya, Dilihat. Apa isinya itu kitab? Kalau isinya kurofat dan tatoyur, ya seperti keyakinan yang disebutkan, kalau ada burung merpati maka ada pesawat jatuh, kalau ada burung hantu bunyi maka ada yang meninggal, ya kan? Apalagi, iya, itu namanya tatoyur kurofat, ya kurofat. Apa tatoyur kalau bahasa kita? Tahayul. Tahayul mitos anggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar ada merpati jatuh oh pesawat jatuh ya yang lebih parah lagi dengar terakhir ini ini ada gempa ada banjir ada pesawat jatuh ini karena ada yang meninggal iya karena ada yang meninggal ini jauh ini peramal dari mana ini Hukumnya ini dia tahu perkara goib. Kejadian alam tidak ada kaitannya dengan meninggalnya atau hidupnya atau lahirnya seorang. Tidak ada kaitannya dengan lahirnya atau meninggalnya seorang. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena semua itu adalah ketentuan Allah. Semua itu adalah ketentuan Allah. Jadi dilihat isinya itu. Kalau isinya penuh dengan kurupat, tahayul, maka tidak boleh dibaca, tidak boleh diambil. Harus dibakar. Oh, yeah. saya <laughs> yang kedua Ustaz e, terkait muamalah dengan ano, e, apa lagi bahasa waria waria muamalah muamalah dengan waria ini waria terkenal sekali Ustaz hmm? dan mau dipakai endorse apa hukumnya mengambil waria sebagai endorsement tidak hmm. ada kayak yang lain Pak <laughs> hmm. <laughs> lagi viral Ustaz jadi Hmm. Kalau tidak boleh, tidak boleh saat kami enggak. Iya, <laughs> iya. Jadi begitu. Jangan sampai nanti ada Ridho. Tidak boleh saatnya. Iya. Pada dasarnya. Dasar. Iya. Terus bagaimana kalau dia datang ke sini berobat? Ah, itu Apa masalah kita lain. Tolak atau... Dilihat nanti. Apa mudorotnya kalau kita tolak? Begitu. Iya. Itu sebenarnya kemarin anak tanya. Maksudnya eh, sebelum saya sudah diskusikan apa eh, saya kemarin kita berbicara tentang eh, apa kendalanya dalam usaha itu Maksudnya dalam usaha kita di sini Pak Heru jadi entar yang disebutkan adalah kadang ada seperti itu yang datang dia laki-laki tapi dia sudah ubah menjadi perempuan iya apa hukum kita melayani itu maksudnya pada dasarnya kita bilang tidak boleh. Karena kita akan mendukungnya. Hanya saja ternyata setelah saya dapat eh, cerita, kita jangan terima. Tetapi bahaya itu. Karena mereka ini ikatannya kuat. Ketika satu diganggu, dunia hancur. Orang yang begitu itu, ayah eh, begitu asli. Jadi ketika ya, ditahu bahwa dorongnya lebih besar, itu tadi, ketika dorongnya lebih besar kalau kita tolak ah, kita tidak mengapa terima dengan hati yang mengingkari, mungkin bisa kita paham itu sama dengan itu tadi nah, kalau itu kan, kalau ini kan pilihan tak yang tadi iya karena kan kita boleh memilih pakai atau tidak beda yang ini nih iya yang ini lain cerita karena dorongnya lebih besar. Bahkan ibu-ibu bisa terpengaruh dengan ini yang asli bapak-bapak. Iya, -bapak. yeah, bisa. Makanya eh, perlu kita kaji itu yang saya kaji kemarin yang kita kaji. Karena itu koeda tadi yang saya sebutkan Dap'ul ulmador mukodam ala jalbil manfaah. Kita menutup bahaya. Nah, itu lebih dahulukan daripada mendapat manfaat. Walah alam. Silakan Pak Salim pertanyaan terakhir. Ada Ustaz ada pertanyaan bahwa eh, anjingnya eh mau di apa? Kalau dilepas Ustaz anjingnya dilepas alam begitu anjing ada yang digigit kali depan begitu masa eh eh gimana Salim gimana Salim serius Salim saya serius tanya ini iya e. itu ada anjing tensas iya e. e. iya anjing. anjingnya mau dilepas iya, ternyata anjingnya ternyata anjingnya ini anjing erder saja, jangan itu yang galak, Ustaz. bahar <laughs> itu, itu dilepas di kota sas, banyak dia kejar, hmm. iya bagaimana hukumnya ses, kalau orang dia gigit itu orang ses, baik jangan lepas di kota, lepas di gunung, gampang ceritanya, kenapa kita harus paksa lepas di tengah kota, nah kita tahu akan menggigit orang, maka kita lepas di gunung, pergi ke mana Malino, dah Atau di mana kak Salim? Lepas di gunung, dah. Alhamdulillah. Jadi antum yang punya bapak itu yang pelihara anjing. Salim, diketahui pelakunya ini. Alhamdulillah. Baik. Kita cukup kan daripada itu ya? Dengan pertanyaannya Salim. Jadi itu cabang dah. Sudah tiga kali bertanya itu ya. Iya, masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanallah, Alhamdulillah.